jumpa lagi sama saya, Faye Ferrari, masih di negeri perempuan saya, super wow, super horror, dan super amazing. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kabar kalian semua masih dalam dengan Tuhan Yang Kuasa, tetap semangat dan keep strong. Hari ini aku akan ngajak kalian untuk makan bareng guys ya, seperti penampakan makanan yang akan saya makan hari ini. Saya akan makan sesuatu yaitu nasi, sayur, daun, labu, dicampur dengan sarden dan sambal terasi. Wah, maknyus, kurang satu sebenarnya. Kerupuk guys, sayang kerupuk udah gak ada ya. Coba kalau ada kerupuk pasti enak nih, kriuk-kriuk gitu ya. Tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting disyukurin aja. Nah, makan enak apa enggak itu yang penting kan rasa syukur. Kalau kita bersyukur pasti makannya lebih mantap ya. Oke, seperti biasa sebelum makan saya akan berdoa dan mengucap syukur dulu guys ya. Amin. Let's go. Sekarang kita langsung aja eksekusi. Buat kalian yang belum makan, silakan ambil sendok, mangkok, piring, kita makan bareng guys ya. Oke. Nasi masih anget. Dan ini sayurannya, guys. Kalian belum tahu ya kalau daun labu itu bisa dipakai untuk sayur dan ditumis pasti mantap ya. Ternyata enak loh, guys. Kalian boleh coba deh. Daun labu itu ya, kalian ambil yang muda aja, terus kemudian kalian tumis ya. Tapi daun labunya sebelum ditumis direbus dulu ya, karena ada ketahnya ya. Ini aja udah bahagia guys, sumpah nikmat yang luar biasa ya. Kenapa ini harus direbus supaya empuk ya? Kalau kalian masak ini nggak direbus dulu, rasanya nggak enak. Rasanya getir, tahu getir. Orang Jawa bilang tuh rasanya getir ya, kayak ada ketahnya gitu loh. Kalau sardennya, saya sengaja ambil nasinya nggak banyak karena ini sayurnya udah banyak guys ya gitu. Guys, ternyata enak ya. Dicampur sama ikan sarden ini cocok ternyata. Ini daunnya ini juga seger guys rasanya. Maknyus pokoknya. Ditambah sambal terasi lebih jos lagi. Kira-kira nasinya nambah gak ya? Kalau kayak gini enaknya bener ya? Nambah gak kira nasinya? Nambah dikit aja gak apa-apa ya. Yaudah nambah. Nasinya nambah aja terus ya. Nasinya nambah, sayurnya juga nambah ya guys ya. Apa-apa. Nasinya nambah lagi akhirnya, sedikit aja. Terus sayurnya juga nambah. Nih sayurnya guys, masih banyak. Aduh kok tumpah ya. Maaf tadi ada isi sedikit ya, nasi ya apa sayurnya tumpah ya. Oke tadi ini udah nambah nasi, saya nambah sambal terasi juga guys ya.
Jadi biar rasanya tuh lebih lagi ya. Gara-gara insiden tadi jadi nggak tahu nih selera makan saya masih ada apa enggak nih. Sayurnya nambah, nasinya nambah. Oke, kita langsung nyajer lahap ya guys ya. Tanpa babi bu kita langsung nyajer lahap habis. Nasinya masih hangat lagi. Lama-lama saya jatuh cinta sama sayur ini guys. Enak ternyata. Dicampur sardin cocok ya sepertinya gitu ya. Maknyus pokoknya. Kalau habis ini dijamin tobat udah gak nambah nih. Udah tanda-tanda udah kenyang nih. Aduh. Mantap, luar biasa guys, pokoknya guys, tiada tandingnya. Mantap, tap, 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 pokoknya. Sampai habis nih, guys. Sampai jatuh. Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat hari ini. Apapun makanan yang penting disyukuri pasti maknyus dan mantap luar biasa. Makanan sudah habis di piring ya. Terima kasih banget ya. Aduh, hari ini sepertinya saya puas sekali dengan menu ya. Menunya ini saya nggak nyangka kalau dengan makan sama daun labu ini aja dengan sarden dan dicampur dengan sambal terasi itu mantapnya luar biasa guys. Saya baru pertama kali ini nyoba ya. Maaf ya, sampai berdahak. Lain kali saya akan coba lagi ya. Tapi bukan sama daun labu, sama pakai sama sayuran yang lain ya. Gimana? Cocok apa enggak gitu ya. Masalahnya setiap sayuran rasanya berbeda-beda ya. Mungkin ada manis, ada gurih, ada asin dan sebagainya gitu ya. Next time saya akan coba sarden sama sayur mungkin sawi atau mungkin daun daun ubi dan sebagainya gitu ya. Biar ada perbedaan rasanya sebenarnya kayak apa gitu ya. Gitu. Oke,
Itu aja vlog aku hari ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Ini sampai perutnya gendut nih. Gak biasanya makan nambah dua kali guys, jadi malu nih. Biasanya cuma satu kali aja ya. Gak tahu hari ini apa mungkin karena nasi kurang banyak ya gitu ya. Aduh, makin melar aja nih badan kalau kayak gini rasanya. Gak apa-apa lah, udahlah. Semua harus disyukurin aja udah gitu ya. Kan gak tiap hari makan banyak ya gitu. Sekali-kali aja gitu ya. Terima kasih buat yang udah nonton video aku dari awal sampai habis. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata atau perilaku yang kurang sopan di konten ini. Maaf purnya tak tutupin karena berdung jadi saya malu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan tetap seperti biasa aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian pada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkat kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan vlog terbaru tentunya bersama VV Ferrari Vlog yang lainnya. Sampai jumpa lagi di kesempatan dan salam persahabatan dari VV Ferrari. Bye-bye.